Tuhan Yesus, inilah hadiahku. Terimalah hatiku yang tulus percaya kepadamu. Terimalah hatiku. Yerusalem masih kecil, juga ke gereja sini waktu ini belum ditimbun seperti ini. Gereja sekarang Muni kaget, dalam lama gak kesini, keren abis. Keren apa? Abis. Tepuk tangan buat gerejanya sendiri. Iya. Jadi bagus sekali, ada tulisan Amazing Grace. Iya. Amazing apa artinya? Hah? Gue dikasih tau ya? Umur juga gak ngerti. Apa dong, coba ada yang tau gak disini? Amazing atau keajaiban? Apalagi? Artinya kan kalau bahasa Inggris kan artinya banyak. Keajaiban, hal-hal yang menakjubkan. Terus grace apa grace? Ayat 30. Dengarkan baik-baik. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sekali lagi. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Siapa yang bisa ngitung rambutnya? Ayo. Coba Cici yang cantik ini. Tante. Ceritanya ini polisi. Jangan bertanya ya. Jangan bertanya. Ini bandit, ini bandit. Ceritanya bandit ini. Jangan dilepas, jangan copot. Nanti kekunci. Kekunci enggak bisa di ini lagi. Ya, pegang begini aja. Ya, kalau wanita kan halus. Au. Au. Adik-adik sekalian, waktu kita belum percaya Tuhan Yesus, kita seperti ini, diperbudak, diikat dengan borgol dosa. Diikat dengan borgol dosa. Akhirnya Tuhan datang membebaskan kita di kayu salib. Kita dibebaskan. Coba Om Odi bisa bebas gak ya? Kayak bisa gak ini? Siapa yang? Eh? Kayaknya gak bisa ya, harus ada kuncinya nih. Coba Om Odi akan pakai ajian sukarela. Tolong pegang ini. Ini pembantunya dari Coverdale. Iya.